Nabi Isa AS berdakwah nak dibunuh Nabi Isa, tapi Allah Ta'ala selamatkan Isa. Wa idh kafaftu bani Israila anka idha idh jaktahum bil bayinati faqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrum mubin. Ketika aku selamatkan kamu wahai Isa daripada bunuhan, yakni daripada Bani Israel yang nak bunuh kamu wahai Isa, tapi aku selamatkan kamu, kata Allah Azza wa Jalla. Sedangkan waktu itu mereka membawa bukti-bukti yang jelas nak tuduh kamu sebagai orang yang bersalah pada ketika itu, tapi aku selamatkan engkau wahai Isa. Ketika aku selamatkan engkau, mereka kata ini semua sihir. Maksudnya ketika mereka bunuh sahabat Nabi Isa, mereka tak jumpa Isa yang asli yang sebenar. Mereka kata habislah, kita dah kena sihir. Jadi kerana mereka tahu Isa AS memiliki mukjizat yang agung. Tuan-tuan, antara mukjizat Nabi Isa lagi yang paling Masya Allah terbaik, tuan-tuan, dia boleh minta pada Allah Ta'ala makanan dan hidangan daripada langit. Masya Allah. Jadi bila Hawariin minta pada Isa, idh qala al-hawariyun, berkata hawariyun, ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzilu alayna ma'idatan minas sama'. Kata hawariyun, Isa, mampu tak engkau minta pada Allah Tuhan, dan mampu tak Allah Tuhanmu tu untuk turunkan hidangan makanan daripada langit kepada kami, kerana kami tak pernah makan wahai Isa AS. Jadi Isa kata, ittaqullah, takwalah kamu pada Allah, takutlah kamu pada Allah, kerana permintaan mereka itu sangat-sangat besar. Masya Allah. Tuan-tuan, kata Isa, ittaqullah in kuntum mu'minin, kamu kena takut pada Allah, andai benar kamu yakin dan percaya pada Allah. Kata mereka, qalu nuridu an na'kula minha, wahai Isa, tujuan kami suruh kau minta makanan hidangan kepada Allah Ta'ala supaya kami boleh ambil barakah, boleh makan. Wa tatma'inna qulubuna, supaya tenang hati kami. Wa na'lama, dan supaya kami mengetahui, anta saddaqtana, supaya kamu benar dan Allah Tuhan kamu itu juga benar. Masya Allah. Dia kata begitu, tuan-tuan. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menyaksikan kebenaran dan kebesaran itu wahai Isa. Isa AS pun buktikan, tuan-tuan. Isa AS angkat tangan, Masya Allah. Ada kata Isa suruh mereka, mereka ni berpuasa 30 hari dulu. Macam kita puasa bulan Ramadan. Nak minta sesuatu pada Allah, disuruh puasa dulu. Mau kena puasa dulu 30 hari. Habis selesai puasa, Nabi Isa solat 2 rakaat. Allahu Akbar. Habis solat 2 rakaat, Nabi Isa pandang ke langit. Dia tengok ke langit dan dia pejamkan mata. Tiba-tiba turun hidangan daripada langit. Masya Allah. Makanan tuan-tuan turun. Daripada langit ini turun. Masya Allah. Nabi Isa angkat tangan doa. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Kata Allah Ta'ala yang dirakamkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 114, Nabi Isa angkat tangan doa pada Allah. Wahai Allah Tuhanku, Masya Allah, turunkan hidangan makanan daripada langit, yang turunnya hidangan itu menjadi perayaan bagi kami yang ada pada sekarang ini dan yang ada selepas daripada kami, ya Allah, sebagai tanda kebesaran dan keagunganmu, ya Allah. Urzuqna, rezekikan kami. Wa anta khairur rezekin, engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan, turun hidangan. Turun, Masya Allah. Di dalam tafsir disebut, turun hidangan itu berbentuk makanan, 7 buku roti dan juga 7 ekor ikan yang sudah dipanggang, Masya Allah. Dan ikan itu besar, Masya Allah. Ada kata begitu. Ada kata setiap yang turun daripada langit, makanan yang dirasakan oleh Isa dan juga para hawariin pada ketika itu adalah makanan daripada syurga Allah Ta'ala. Daripada syurga diambil makanan, turun tuan-tuan. Mereka pun rasa, Masya Allah. Ada kata 7 ekor ikan dan 7 buku roti. Setiap kali mereka makan, ikan itu, roti itu takkan habis. Setiap kali mereka makan, mereka rasa dekat lidah, enak dan sedap, bergantung kepada lidah yang merasainya. Maknanya kalau aku rasa, nak rasa macam tu rasanya. Dia rasa, tuan-tuan, begitulah rasanya.
Tak sama dengan kawan. Kawan rasa lain, dia rasa lain. Maksudnya sesuai dengan rasa setiap lidah pada ketika itu. Contoh saya nak rasa macam rasanya manis. Ada apa rasa tu? Dia pula rasa macam nak masam masin, contoh misalnya. Dapat juga. Ha pula macam mana? Masam-masam manis. Sabar. Masam-masam manis semua dapat, masya-Allah. Tapi Allah Taala kata, setelah turun hidangan itu wahai Isa, nah, kata Allah Taala, "Inni munazziluha 'alaikum." Aku turunkan pada kamu makanan dan hidangan itu. Tapi ingat wahai Isa, "Fama yakfur ba'du minkum," siapa yang kufur kepada aku selepas daripada hidangan itu turun, fa inni u'adzibuhu ahadan azaban la u'adzibu ahadan min al-alamin, aku tidak, kata Allah Taala, siapa yang kufur aku akan azab dia, kata Allah Taala, dan azab aku itu sangat pedih yang tidak pernah pun aku azab salah seorang daripada makhluk-makhluk aku sebelum ini. Allahu akbar. Tuan-tuan, selepas mereka makan hidangan itu, ada tak yang kufur pada Allah? Ada, tuan-tuan. Masya Allah, Isa kata, hari ini, makan sampai habis. Jangan ada yang simpan untuk esok hari. Tuan-tuan, dikatakan makanan itu turun selama 40 hari. Masya Allah, 40 hari turun, tuan-tuan. Makanan turun, tapi makan hari ini, habis, kena habis hari ini juga. Esok hari kedua, turun lagi, makan daripada lagi. Masya Allah. Sampai 40 hari. Jadi bila dah habis waktu tu, ada sebahagian daripada Bani Israel ni yang datang, Masya Allah. Dia makan-makan tersebut, ambil sebahagian, sebahagian lagi dia simpan. Dia curi, tuan-tuan. Dia kata, esok dah habis waktu dah, baik kita simpan, takut esok tak ada makanan. Tuan-tuan, waktu tu memang mereka diuji dengan Allah, oleh Allah Ta'ala, dengan tak ada makanan. Tiba-tiba ada makanan, mereka pun ambil, sembunyi sebahagian, Masya Allah, ataupun mereka curi tanpa pengetahuan Isa AS. Tuan-tuan, dengan izin Allah Ta'ala, hak orang yang curi tadi ni diazab Allah Ta'ala. Tuan-tuan tahu apa azab dia? Diubah wajah mereka dan bentuk tubuh mereka macam kera dan khinzir, na'uzubillah. Sampai mati, ya, sampai mati. Mereka dihina Allah Ta'ala. Itu sebab tuan-tuan, bila Allah Ta'ala kurniakan pada kita nikmat, syukuri, Masya Allah. Tuan-tuan, jangan buat culas, kan? Jangan buat sesuatu perbuatan dengan nikmat tersebut, kita buat perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala. Takut nanti Allah Ta'ala azab kita. Sebagaimana azab pada umat Bani Israel di zaman kita, Isa AS. Itu Nabi kita, Masya Allah. Jadi mereka mati, Ustaz, mati. Sampai mati kena azab macam kera dan khinzir, na'uzubillah min zalim. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Isa alaihi salam kata kepada Allah, "In tu'azzibhum fa innahum ibadum." Ya Allah, andai engkau azab mereka, ya Allah, mereka juga hamba-hamba-Mu, ya Allah. "Wa in taghfir lahum," tapi kalau engkau ampunkan mereka, ya Allah, "fa innaka antal azizul hakim," engkau maha aziz, maha perkasa, lagi maha bijaksana, ya Allah. Tapi Allah Ta'ala dengan takdirnya sudah pun mengazab mereka. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ketika baca ayat tersebut, Nabi Muhammad nangis, tuan-tuan. Nabi nangis, Masya Allah. Dengar perkataan azab Allah, Nabi nangis, tuan-tuan. Itu Nabi SAW. Nabi SAW dengar rintihan Nabi Isa, rintihan Nabi Ibrahim AS, Nabi menitis air mata. Dua ayat dalam Quran yang disebutkan bahawasanya ketika Nabi tadabur Al-Quran tersebut, Nabi baca, Masya Allah, sampai pada ayat 118 Al-Ma'idah, Nabi menangis. Sampai pada ayat 36 Surah Ibrahim, Nabi menangis. Apakah ayatnya? Yang pertama, rintihan Nabi Isa. "In tu'azzibhum fa'innahum ibaduk," ya Allah, kalau engkau azab mereka, itu juga hamba-Mu, ya Allah. "Kalau engkau ampunkan mereka, engkau maha perkasa, lagi maha bijaksana, ya Allah." Kata Nabi Ibrahim pula, "Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, ni berhala ni, hak tuhan-tuhan palsu ni telah banyak menyesatkan manusia. Nabi baca, Nabi nangis. Tuan-tuan, Nabi baca, Ibrahim dia doa pada Allah, "Ya Allah, ni berhala-berhala banyak sesatkan orang, tuan-tuan." Dia kata, "Ya Allah, ni semua banyak menyesatkan manusia. Siapa yang ikut aku, ya Allah,
maka sungguhnya dia tergolong di kalangan aku. Mana Islam, masya Allah, menyerah diri pada Allah, menyembah Allah azza wajalla. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, yang engkar ya Allah, fa innaka ghafur rahim, engkau maha pengampun dan engkau maha penyayang ya Allah.